Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Beberapa peranti baru dilihat dilancarkan pada minggu ini, terutamanya daripada Nokia. Di Malaysia, pihak Nokia telah memperkenalkan phablet pertama mereka berasaskan Windows Phone, iaitu Nokia Lumia 1520. Peranti yang membawakan skrin bersaiz 6 inci, chip Snapdragon 800 dan kamera 20 megapiksel ini akan dijual pada harga RM2,159 Malaysia bermula Disember ini. Selain itu, pihak Nokia juga terus sama mengumumkan yang mana Digi akan menjadi syarikat telekomunikasi pertama di Malaysia yang menyokong pembayaran untuk pembelian aplikasi dan kandungan di Windows Phone Store melalui bil telekomunikasi. Perkhidmatan muzik dari Nokia iaitu Nokia Mix Radio turut dilancarkan pada acara sama, membolehkan pengguna tempatan menikmati jutaan koleksi lagu secara percuma melalui peranti mereka. Selain untuk pasaran tempatan, Nokia turut mengumumkan Lumia 525 secara rasminya, membawakan beberapa kemaskini kepada peranti dengan spesifikasi asas mereka termasuk memori sebanyak 1GB RAM. Asus Malaysia pula pada minggu ini telah memperkenalkan Asus Transformer Boot Trio untuk pasaran tempatan di mana ia membawakan dua sistem operasi dan dua chip pemprosesan pada satu peranti. BlackBerry pula telah memperkenalkan BBM Channels dalam usaha memudahkan organisasi dan jenama untuk lebih mendekati pengguna mereka menggunakan platform BlackBerry Messenger. Google pada minggu ini telah memperkenalkan sebuah extension khas untuk Chrome memudahkan pengguna untuk membuat carian dengan hanya menyebut OK Google, salah satu fungsi yang sedia diperkenalkan pada peranti Android. Dan akhir sekali, pada minggu ini juga menyaksikan peranti Yola dilancarkan secara rasmi sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan peranti berasaskan Selfish OS. Namun, ia masih tidak diketahui bilakah akan diperkenalkan untuk pasaran tempatan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amanz.my untuk pelbagai berita menarik berkenaan dunia IT. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!